La Pertanyaannya, siapa beliau yang
tahu keberadaan. Beliau ini adalah cucu dari guru Tuhan. Guru Tuhan ini adalah Habib Idrus. Ya, ini yang ada di Palu, pendiri Al-Khairat. Pesantren besar, ulama besar. Semoga beliau bisa meneruskan kakek beliau dan kita dapat manfaatnya insyaallah. Amin. Yang menghormati juga para pimpinan di sini, ada Rektor IAIN, ada Bapak Wali Kota, ya Sahibul Baik, ada Ketua Masjid Pak Anwar Isa Anwar, Anwar Isa, ya Anwar Makmin boleh, Anwar Kudur, Anwar Kudisya, Anwar Isa ya. Alhamdulillah. Dan ada Pak Heru, Ketua DPPKS, Masya Allah. Semoga diberikan semangat bergairah terus berkhidmat untuk umat Kalimantan Tengah. Dan kita doakan untuk saudara kita, coba berdiri dulu, wajahnya ini datang bungas banar. Kalau Urun punya anak gadis, Urun nikahkan ini. Tapi sini pun tentu mau, karena sudah ada punya kebinian. Jujur, ya. Ustaz, siapa namanya? Oh, ini Sahih Urun di Komisi 3. Cuma suka lupa namanya karena udah menjadi calon. Alhamdulillah kita doakan beliau. Semoga diberikan kesehatan dan mampu baik-baik untuk mengantarkan Kalimantan Tengah. Kita doakan saja. Ya, kita doakan yang baik. Hadirin yang berbahagia, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu hal yang perlu diperhatikan, dari maulid ke maulid sudah tidak tahu kurang kesekian kali di masjid ini kita maulid dan tidak ada bosan-bosannya. Dan insya Allah kita mendapat syafaat Rasul, kita mendapat keberkahan dari Rasul. Hadirin yang berbahagia, memang satu hal yang perlu kita hidupkan di tengah-tengah kehidupan yang sangat canggih dan modern. Sekarang ini berita sudah tidak bisa lagi dihalang-halangi. Dunia internet sudah begitu terbuka. Dunia terasa kecil. Apa terjadi yang di Times Square malam itu terjadi orang kafir dunia. Apa yang terjadi di Makkah terjadi juga kita tahu. Begitu jatuh alat apa itu? Keren. Tahu kita cepat. Jadi berita maulid hari ini sudah muncul di Twitter. Seluruh Indonesia sudah melihat ada maulid di masjid Nurul Islam. Masya Allah. Begitu cepatnya. Jadi kita harus pandai-pandai menyaring info dan beritanya. Hadirin yang berbahagia, yang paling penting Allah ingatkan dan Rasulullah ingatkan kepada kita. Man ahya sunnati inda fasadi ummati qala ajru fi ahsani. Kita disuruh menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasulullah perlu kita hidupkan dalam kesan. Salah satu sunnah Rasulullah yang penting itu adalah bagaimana memunculkan pimpinan yang Islami. Allahu Akbar. Jangan lupa bahwa kita perlu mencari pemimpin yang la ilaha illallah. Jangan sampai bab ini kita lalai. Malam yahtab di amril muslimi, barang siapa tidak ada perhatian saja kepada umatku, bukan golonganku. Pertanyaannya, maukah kita dikatakan golongan Rasulullah? Mau kadang? Mau kadang? Mau kadang? Tidak, kita adalah umat Rasul. Makanya perhatian bab ini kita harus penting. Keberpihakan kepada umatan, keniscayaan tak boleh lagi diperdebatkan. Ya, tak boleh diperdebatkan lagi. Oleh karena itu, Kalimantan Tengah kota yang begitu besar, Palangkaraya begitu besar, kota yang begitu maju, kota yang paling rapi dalam sejarah,
penata kota yang paling baik. Kata Soekarno, layaknya jadi ibu kota. Perdebatan sampai saat ini tak ada jawaban. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, kesempatan maulid ini kita menyatukan shufufakum, kita rapikan sok-sok umat, biar keberpihakan keumatan ini menjadi perhatian kita. Untuk apa? Untuk berkhidmat kepada rakyat kita di Kalimantan Tengah. Maulid Rasul adalah merupakan rasa perhatian kita, mahabbah kita kepada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Kita ambil uswah. Salah satu uswah beliau itu adalah memunculkan rasa ukhuwah keumatan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kita siapkan kesatuan umat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini adalah kalimat yang menyatukan kita. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu tidak ada alternatif kita perbanyak kedekatan kita kepada Allah dan kedekatan kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Kita perbanyak zikir-zikir kita. Semoga zikir-zikir kita ini, ingat kita kepada Allah, akan memudahkan bantuan Allah kepada kita. Jangan sampai kita aktif maulid tapi tidak berzikir kepada Allah. Na'udzubillah. Perbanyak zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah wala ilaha illallah Allahu akbar. Hadirin yang berbahagia, hari-hari ini adalah hari-hari kita perlu membuat barisan yang kuat di antara kita. Barisan keumatan diciptakan kesatuan, jangan ada perpecahan. Waqtasimu bihamillahi jami'an wa tafarruqu wa kullu limadu bainakum in kuntum a'da'a fa ala fa bainakum kuntum a'da'a fa ala fa bainakum bikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwan. Jangan kita berpecah. Kita satukan umat. Perkuat masjid kita. Perbanyak zikir dan istighfar kita. Ini mengingatkan kita, menyatukan momentum agar kita inna zikra tanpa ul-mu'minin. Kita bangkitkan gairah kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya kemenangan itu bersama Allah. Jangan kita ragu, sungguh pun seakan-akan jumlah kita sedikit karena kita tersingkir misalnya. Jangan. Innasallaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jangan sampai. Kalau kita menolong Allah, Allah akan tolong kita. Oleh karena itu, kesempatan kita untuk menyatukan keumatan ini, kita banyak kedekatan kita kepada Allah. Kedekatan kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah kita hidupkan sehingga putra Allah bersama kita. Man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Ingat, berjuanglah semua. Hasil buat kita nanti semua akan didapatkan.
karyanya Allah akan berikan kepada kita. Dan dikasih jalan selama kita menolong Allah. Finalna hadiyatahum subulan. Insyaallah Allah akan memberikan jalan kepada kita. Aku lupa ya, astagfirullah wal ghafur rahim. Semoga pertemuan kita malam ini berlangsung berkah dan rahmat dari Allah. Ulun tidak panjang lebar, ulun berikan kesempatan pada guru ulun Habib Salim Sagamba Jufri bisa lebih banyak lagi memberikan berita-berita yang akan mengingatkan kita kepada jalan Allah dan menghidupi sunnah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi dikumpulkan anak, cucu, cicit, kemudian sahabat tadi menceritakan esensi dari Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menceritakan biografi sejarah perjuangannya. Untuk apa? Untuk dijadikan suri teladan untuk kita ikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbani faqad ahabballah." Barang siapa yang mencintaiku, dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa man ata'ani," yang taat kepadaku, "faqad ata'allah," dia taat kepada Allah. Manusia pilihan Sidratul Muntaha itu batas yang siapapun tidak mungkin melewatinya. Malaikat Jibril ketika menghantar Rasul sampai di Sidratul Muntaha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah sholat lima waktu, Malaikat Jibril mengatakan, "Saya sampai di sini. Saya tidak bisa melewati itu. Kalau saya melewati itu, saya akan terbakar." Tidak ada yang bisa melewati batas tersebut. Malaikat atau siapapun, kecuali Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang bisa. Dan siapa yang melewati itu, tunjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu ketika turun firman Allah yang berbunyi, "Alam nashrah laka sadra wa wada'na," kemudian sebelum kemudian akhir dari ayat itu, "Wa wada'na fa inna ma'al usri, inna ma'al usri, fa idza faragta fansur wa idza rukta." Ayat-ayat semacam ini, kalau Nabi Musa itu berdoa alaihi salam, "Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri," berdoa dulu baru diberikan. Tapi kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung, "Alam nasyrah laka sadra," tanpa meminta pun Allah langsung memberikan pada Rasul, untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah aku telah melapangkan dadamu?" Nabi Allah Musa berdoa pada Allah, "Rabbi syrah li sadri," ya Allah, lapangkanlah dada kami. Untuk baginda Rasul langsung, "Alam nasyrah laka sadra," langsung diberikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak firman-firman Allah yang lain yang sangat banyak memberikan isyarat bagaimana keutamaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya menyebutkan ayatnya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utus engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kecuali rahmat untuk alam semesta. Jadi bukan hanya untuk mereka-mereka yang beriman. Seluruh jagat raya, alam semesta ini mendapatkan rahmat dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau di Mekah sebelum berangkat ke Madinah, batu-batu itu memberikan salam, "Assalamualaikum ya Nabi Allah." Siapa yang menceritakan? Sahabat-sahabat mendengar. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, belum ada mimbar. Kalau berdiri itu di batang pohon kurma. Minggu pertama di situ, kalau khutbah Jumat, minggu kedua, sampai sekian bulan dibuatnya mimbar tadi. Ketika dibuat mimbar, Rasulullah berkhutbah Jumat di atas mimbar. Ketika menyampaikan khutbahnya, khutbahnya terdengar tangisan seperti tangisan anak kecil. Diselidiki suara dari mana? Dari batang kurma itu.
sahabat datang ke rumah tadi menangis karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak berdiri di atasnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun turun kemudian dipeluk dan dijadikan kenak kelak menjadi salah satu pohon di surga. Baru diam. Sekarang pertanyaannya, kok batu bisa bersuara? Batang kurma pun bisa bersuara? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat segala sesuatu pun bersuara. Dan dialah Allah yang membuat kita pun berbicara. Bahkan nanti di hari kiamat, mulut ini sudah terkunci. Yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulut-mulut sudah dikunci, tidak ada lagi yang berbicara. Yang berbicara adalah anggota tubuh kita semuanya. Menyaksikan perbuatan manusia satu persatu. Man ahabbani faqad ahabbani. Jadi kalau kita mencintai Rasul dengan sebenar-benarnya cinta, kita harus mencintai sesama muslim dengan sebaik-baiknya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian kalau tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Bagaimana cara mencintai saudara kita? Banyak yang susah kita bantu. Yang ingin maju sebagai pemimpin dan ingin berkhidmat untuk rakyat, kita dukung. Bahkan kalau kita mendoakan, kita doakan juga saudara kita. Saya akan ceritakan satu peristiwa. Kadang-kadang doa sederhana tapi punya muatan yang luar biasa. Sebagian umat ini selalu berdoa untuk diri sendiri. Mudah-mudahan kita yang di sini tidak tergolong demikian. Kalau kita berdoa memang untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan seluruh mereka-mereka yang beriman, yang masih hidup atau sudah meninggal. Ada dua anak muda di satu desa. Dia selalu sholawat. Akhlaknya luar biasa. Budi pekertinya luhur, suka membantu orang. Jamaah di masjid ini mau tahu siapa bapak ini. Kalau anaknya ini bagaimana orang tuanya? Suatu saat ketika orang tuanya hadir juga, mereka tidak menyangka. Dia anggap orang tuanya ini ilmunya banyak, yang sangat soleh. Tetapi orang tuanya biasa-biasa saja. Terus masyarakat bertanya, ini ceritanya bagaimana? Kok anak-anaknya ini luar biasa? Si ayah mengatakan, saya ini terus terang ilmunya pas-pasan. Cuma saya mengamalkan satu hadis, bahwa doa seorang mukmin untuk saudaranya ala dhahril ghaib, artinya saudara itu tidak hadir. Di situ ada malaikat yang mengatakan, amin untuk kamu. Saya praktekkan doa itu. Pertama saya kalau berdoa, saudara-saudara saya itu seiman, dia mengatakan, ya Allah, berikanlah pada anak dari tetangga saya ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ya Allah, berikanlah anak-anak dari saudara kami, teman kami sepulan, dia ingat, menjadi anak-anak yang soleh. Selalu. Dan yang mengamini itu malaikat, amin. Dan untuk engkau wahai yang berdoa, seperti itu. Saya juga putus-putusnya selalu mendoakan. Dan Allah kabulkan. Jadi semakin banyak kita mendoakan untuk mereka-mereka, maka Allah makin semakin mencintai kita. Ada seseorang, ini contoh juga dan bukti nyata bahwa kehadiran kita di sini membuat kita mencintai Rasul dan mencintai sunnahnya dan ingin berbuat baik untuk siapapun. Pertanyaan sederhana, Islam ini tersebar ke negeri yang sama-sama kita cintai,
bukan karena kekuatan dana daripada dai-dai kita, ulama kita, bukan. Bukan karena kemampuan retorika mereka dan orasi, bukan juga. Saya yakin mereka-mereka tidak menguasai bahasa di negeri ini. Saya yakin juga mereka juga uangnya juga pas-pasan. Tapi kenapa masyarakat beriman semuanya? Karena akhlak, karena budi pekerti mereka, karena pengorbanan, karena kejujuran mereka. Sifat-sifat yang indah itu ada pada mereka semua. Masyarakat bertanya, siapa kalian ini? Kami orang-orang muslim, kami orang-orang yang mukmin. Mereka mengatakan, saya juga ikut. Dan begitulah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka belum banyak dengan ayat dan hadis, tapi melihat wajah Rasul punya makna tersendiri, punya daya pikat tersendiri yang membuat mereka itu mencintai wajah yang sangat indah ini, mengikuti. Saya menceritakan satu peristiwa, bukan di Indonesia, bukan di Asia Tenggara, di Prancis. Ada satu orang, usianya 50 tahun, orang Turki, namanya Sheikh Ibrahim. Kalau di kita ini semacam, kalau ini market besar, toko kecil lah. Tokonya itu mungkin 7x7, tapi jualan makanan semua. Roti, coklat, apa saja, lengkap. Biasanya tempat-tempat toko semacam itu di bawah apartemen, apartemen 10 lantai, minimal itu di bawah. Yang pegang namanya Sheikh Ibrahim. Salah satu penghuni apartemen itu keluarga Yahudi. Yang sering belajar setiap hari, anak usia 7 tahun namanya Jad. Nama dia Jad. Belajar. Setiap belajar, setiap hari si anak ini curi coklat. Pokoknya dicuri lah. Sebulan, dua bulan, sampai enam bulan. Suatu saat anak tadi lupa, tidak curi coklat tadi. Si Syekh Ibrahim bilang, wahai Jad, mari. Ini coklat, kamu lupa mengambilnya. Kaget anak. Yang namanya di Eropa itu mencuri itu walaupun anak kecil malu dia. Jadi bapak ini tahu saya setiap hari bilang, tahu saya kau ngambil setiap hari. Nah itulah saya kasih sekarang ini untuk supaya kamu bawa pulang. Tolong jangan diberitahu orang tua saya. Jangan diberitahu aparat. Jadi polisi pun anak pun takut bahwa dia sudah melanggar aturan. Saya tidak akan beritahu, cuma janji satu saja. Saya siap janji kamu tidak boleh mencuri lagi. Baik, saya tidak akan mencuri. Sudah. Besoknya dia belanja. Si Syekh Ibrahim tadi, ini coklat untuk kamu. Jadi dikasih, tanpa dia mencuri. Anak tadi tumbuh kembang dan sudah akrab dengan namanya Syekh Ibrahim. Ketika dia menginjak usia 15 tahun, 16 tahun, banyak masalah-masalah itu tidak kepada orang tuanya, kepada Syekh Ibrahim. Ditanya sesuatu, kemudian Syekh Ibrahim buka kotaknya, membuka lembaran-lembaran Quran, langsung dijawab dari ayat-ayat Quran. Si anak tidak tahu apa yang dibuka. Pokoknya dibuka halaman sekian, dijawab. Sampai usia 17 tahun, dapat kabar kalau Syekh Ibrahim tadi meninggal. Sedih si anak karena merasa ini seperti orang tuanya. Kemudian keluarga dari Syekh Ibrahim mengatakan, wahai Jad, ada pesan untuk kamu, ada amanah yang kami akan berikan pada kamu. Rupanya yang diberikan tadi, wasiat tadi, kotak tadi, yang isinya Al-Qur'an. Sudah dibuka, dia tidak tahu artinya. Akhirnya dia bertanya-bertanya, lembaran demi lembaran masuk Islam si anak tadi. Ketika dia masuk Islam, nama pun berubah, nama dia ditambah Wah Al-Qur'ani, Jadullah Al-Qur'ani. Usia dia hampir 23 tahun. Di Prancis banyak sekali masuk Islam, hampir terbang.
Setelah kurang lebih 6 tahun di Perancis, setelah dia masuk Islam, dia berangkat ke Afrika. Hampir 30 tahun di Afrika, meninggal tahun 2003. Yang masuk Islam berjuta-juta manusia. Dengan akhlak dan budi pekerti. Kalau kita pulang dari Maulid ini, membawa salah satu akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan Rasul seperti sholat jangan lupa jaga itu. Ada seseorang datang kepada seorang ulama mengatakan, wahai Ustaz, saya ini keluarga yang paling kaya di kota ini. Mau mobil yang paling baru orang tua saya membelikan. Sudah 9 tahun saya gelisah. Uang ada, segala-galanya ada, tapi hidup saya bisa terus. Si Ustaz tadi mengatakan satu pertanyaan, kamu sholat tidak? Cuma bolong, bertahun-tahun dia tidak sholat. Saya tidak mau melihat wajahmu seminggu depan kesini, tapi kerjakan dulu sholat. Nah, setelah seminggu dia datang, wajah pun sudah berubah. Benar Ustaz, saya sekarang sudah benar. Salat. Baca surat yang ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah padaku. Saya mau tanya, ini air di gelas ini dibuat untuk apa? Untuk minum. Bisa enggak kita buat gelas ini untuk kita gunakan sebagai sandal? Pasti jawabannya tidak mungkin. Bisa enggak gelas ini kita gunakan untuk menulis? Jawabannya tidak. Ini produk manusia. Kalau dibuat untuk minum, ya minum. Manusia diciptakan untuk apa? Sama Allah. Wa ma khalaqtul jinna untuk menyembah Allah. Kalau dia menyembah selain daripada Allah, dibuat ciptaan itu sendiri, tidak akan mendapatkan ketenangan dan tidak akan mendapatkan jalan yang benar. Itu yang pertama. Ayat yang kedua dalam surat Thaha, juga ini make ini dibuat oleh manusia untuk ini, bukan untuk jadi sandal, bukan untuk menulis, bukan untuk sayuran di dapur. Kalau produk-produk manusia pun kita gunakan dengan tujuannya ciptaan Allah adalah untuk manusia menyembah Allah. Dalam surat Thaha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Allah berfirman dalam surat Thaha, seingat saya ayat yang ke-14, innani anallah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, sembah aku, itu firman Allah, wa aqimi sholata, dirikan sholat untuk mengingatku. Kalau manusia tidak melaksanakan, dia tidak akan tahu, karena dia melakukan sesuatu tidak sesuai dengan ciptaan tadi. Kalau produk manusia saja, jangan kita ubah-ubah, apalagi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan contohkan satu peristiwa. Ini sholat. Kalau ibadah-ibadah yang lain melewati malaikat Jibril, kalau sholat langsung dari Allah kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang mengantarkan jenazah orang tuanya, ibu. Anak-anak pun mengantar, masyarakat pun mengantar. Sudah di pinggir tiang lahat, mau diangkat tidak ada yang mampu. Ini berarti ini mungkin sudah puluhan kilo, bisa 200, 300, 400 dipindahkan nggak bisa.
yang mengatakan mungkin ada paku di situ, dicari enggak? Akhirnya yang di situ pun telepon dengan seseorang, coba dibacakan ayat-ayat terap, sedikit demi sedikit. Akhirnya bisa, tapi tidak terpaksa. Yang di bawah itu, yang di dalam kubur itu orang anaknya. Ketika ditidurkan dan dibuka wajahnya, anak tadi membuka. Anak tadi melihat sesuatu yang lain. Si anak tadi mengatakan kepada ustaz, nanti saya akan ceritakan, ini panjang ceritanya. Tapi setelah diangkat, dikubur dengan penuh keterpaksaan, si anak tadi tidak menceritakan pada ustaz yang mengantarkan tadi. Setelah 2-3 bulan baru ketemu. Kemudian si anak itu menceritakan, wahai ustaz, yang kita antar, yang saya antar tadi adalah ibuku sendiri. Tarikatus sholat, tidak pernah sholat. Ketika aku melihat wajahnya di kubur itu, aku sudah melihat wajah yang lain. Coba. Jadi ketika dimandikan dan dalam kubur sudah berubah wajah sendiri. Sudah ada tanda-tanda siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anaknya sudah istiqomah dan sudah, ya tinggal anak tadi berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu yang bisa kita ambil pulang, sholat dijaga, sholat dijaga, sholat dijaga, karena implikasinya luar biasa. Hadirin dan hadirat pecinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi pagi di Banjarmasin saya singgung beberapa hal. Paling banyak orang masuk surga itu dua hal. Yang pertama adalah ketakwaan, dan kedua adalah budi pekerti. Banyak contoh-contoh tentang akhlak saya sebutkan tadi. Tapi ada satu hal yang ingin saya ulangi di sini. Orang mau berbuat baik dengan orang lain itu tidak mesti menunggu banyak uang. Masyarakat kan selalu berpikir, ya yang bisa berbuat baik itu orang yang punya duit, bantu sana sini. Ini cara berpikir yang sempit. Saya ketika menjadi menteri sosial, jumpa dengan seseorang itu hidupnya di bawah pas-pasan. Tapi di desa itu, semua permasalahan masyarakat dia selesaikan. Ibu-ibu yang mau melahirkan, dia siapkan mobil. Dialah yang menangani, menghubungi orang kaya, menyiapkan mobil, dia bawa. Yang susah pun, seorang, tapi saya katakan nilai itu bukan satu orang, bisa 100, bisa 1000. Tapi kalau kita lihat kehidupannya, dia bukan orang yang mampu, tapi jiwanya jiwa besar. Sekarang kalau di setiap RT ada satu pemuda saja, tidak ada orang miskin di RT. Taruhlah ada 5 keluarga yang miskin, tapi si anak muda itu yang menghubungi orang-orang kaya. Bapak, bisa gak siapkan setiap hari satu piring untuk keluarga saya? Semua juga siap. Yang menengah ke atas pasti ada makanan yang berlebih. Tapi siapa yang menyebatannya? Tadi pagi saya ceritakan banyak masyarakat. Ada seorang kaya. Ada satu keluarga kaya. Di kota itu masyarakat juga kenal siapa orang ini. Suka membantu, suka menolong, apa saja kebutuhan masyarakat. Seseorang datang kepadanya, wahai bapak, bapak ini belum ada apa-apa dengan sekolah. Bapak belum ada apa-apanya dengan orang yang tinggal di desa sana itu. Disebutkan namanya. Hidupnya juga pas-pasan, tapi bapak tidak ada apa-apa. Akhirnya dia mau tahu siapa orang ini. Bayangkan kalau anak-anak usia 3-4 tahun sudah hadir di acara mau.
sekurang-kurangnya dia tahu mana ayahnya, mana ibunya. Sudah si orang kaya tadi berkunjung kepada orang yang disebutkan tadi. Bukan pagi, jam 11 malam dia datang, malam lebaran haji. Ini miskin, tapi jangan nyiksa orang. Ini dipindah dengan senyum. Apa yang saya bisa bantu? Ini orang pas-pasan. Yang miskin mengatakan di rumah tidak ada beras, besok lebaran, oh tenang, gak usah dipikirin. Dikasih bukan satu buat kalau satu karung punya dia, yang dia kumpulin setahun kasih semua. Gopuk itu. Apalagi yang saya bisa bantu cukup. Mungkin Bapak juga perlu teh, kopi, ambil semua. Ada lagi yang saya bisa bantu cukup. Sudah saya terima kasih. Dapat beras 40 kilo. Dan hanya sehari, sebulan juga cukup. Jam 12.30 diketuk lagi. Dibuka, orang itu juga. Ada yang saya lupa. Apa yang Bapak pulang? Lupa. Besok kan lebaran itu lah ada. Sunnahnya kan kita makan daging. Ya gak tahu juga penting ada sunnahnya lah. Biasanya kan masyarakat itu makan daging. Tenang. Saya juga membutuhkan, tapi biarlah ini kambing satu buat Bapak semua Bapak pulang. Bukan dikasih pahanya, bukan dijanjiin besok sini ya. Nanti saya kasih 1 kilo, gak ada, 1 kambing gak semua. Ada yang Bapak lagi kurang cukup, sudah namanya ada kambing, ada beras, sudah cukup. Terima kasih. Jam 2, datang lagi. Dia ingin pokoknya orang ini marah. Kalau dia emosi, oh bohong berarti beritanya. Datang lagi jam 2 dengan wajah yang berseri-seri. Apa yang bisa saya bantu? Ada, saya mohon maaf, ada yang lupa lagi.